Itulah kononnya Malaysia negara paling teruk ada masalah rasuah untuk jalankan perniagaan. Dakwaan dibuat di Facebook menerusi tangkap layar laporan media mengenainya. Semakan pasukan biar betul mendapati perkara sebenar tak sama macam dicanang. Ini kerana artikel yang dikongsi adalah berita lama. Ia juga pernah disangkal agensi berita antarabangsa 2 tahun lepas. Menurut agensi itu, tinjauan yang menjadi asas laporan tersebut telah lama dihentikan. Ketika ini, kedudukan indeks persepsi rasuah negara jauh lebih baik. Tahun lepas, skor diberi kepada Malaysia adalah 50 mata, meningkat 3 mata berbanding sebelumnya. Ini membolehkan negara menduduki kedudukan ke-57 daripada 180 negara. Usah malukan diri, tak perlu cipta naratif palsu. Usaha cemarkan nama negara tak bagi manfaat. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Ya betul, tak pasti, jangan kongsi.